Pemirsa, pemerintah terus berupaya mempercepat kebangkitan pariwisata setelah dihantam COVID-19. Salah satunya dengan memastikan seluruh pelaku industri pariwisata disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan berbasis CHSE sebagai syarat utama terciptanya pariwisata tetap aman di era kenormalan baru. Menparekraf Wisnu Tamakusubandio meninjau kesiapan salah satu restoran di kawasan Badung, Bali dalam menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Wisnu Tama juga mengecek keberadaan barcode berlogo CHSE Indonesia Care yang terpasang di setiap tempat usaha atau akomodasi wisata yang telah tersertifikasi. Ya, salah satunya kan saya memastikan pelaksanaan protokol CHSE, cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. Protokol kesehatan ini ada di dalam ini. Dan sekarang ini ada menjadi hal yang sangat penting untuk bangkitnya pariwisata. Karena kesehatan menjadi syarat utama ya untuk kita agar bangkit kembali. Semenjak ada program CHSE, kami mendaftarkan diri dan sudah diaudit oleh lembaga audit untuk CHSE ini. Jadi dari situ kita tahu lebih detail terkait protokol-protokol apa saja yang harus diterapkan di resto. Penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu syarat untuk membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia. Apalagi libur Natal dan Tahun Baru sudah semakin dekat, sehingga para wisatawan tidak perlu lagi khawatir untuk berwisata ke Pulau Dewata Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.